sendiri nih. Ngantuk nih. Soalnya ngantuk mulu sekarang. Dari mana, Mang? Kok lemes begitu, nggak semangat? Ini saya ini ngelihat mereka pemain stereo, saya ini yang menginspirasi saya bikin stereo. Oh, bisa begitu ya? Betul, betul. Melihat mereka di stereo ini. Bikin Mang membuat lagi gitu. Iya, membuat stereo. Nih. Ini dulunya mono. Oh, jadi Mamang terinspirasi dari mereka. Betul. Dengan adanya penampilan stereo, Mamang terinspirasi membuat radio mono menjadi stereo. Betul. Luar biasa. Apa pikiran lo? Gila, Mang, benar-benar hebat memang. Nih. Hebat benar-benar. Ya. Terus sekarang jadi stereo dong suaranya. Iya, stereo. Bahkan saya bikin surround. Surround. Nih, caranya kayak gini. Duh, kan suaranya keluar kan muter-muter tuh suaranya. Iya benar-benar. Suron gitu lah, muter. Suron, iya keliling. Tapi enggak kedengeran ya suaranya ya. Hebat bagus banget kan, itu. Ya pokoknya mah cuman memang agak sipit-sipit begitu. Emang capek saya memikirkan ini dari mono ke stereo capek, jadi capek saya pengen nyantai gitu lah. Mendingan ngopi aja dulu, Mang. Oh, boleh nih. Iya. Aduh, nih, maaf ya. Yang ini mah ada susunya, Mang. Wah, si Mama kan suka banget susu. Iya. Muka manja. Nikmat aromanya, mantap kopinya, gurih susunya. Tuh, ada susunya, Andre. Iya. Ngantuk tuh, Le. Kamu ngantuk, Le. Ngantuk tuh. Saya emang gak pernah ngantuk. Emang saya emang ngantuk-ngantuk minumnya ya ini. Oh, gitu. Karena ini mah beda daripada yang lain, Re. Bedanya apa tuh, Le? Loh, ini mah, Andre. Lihat, nih. Ini mantap kopinya, gurih susunya, Andre. Oh, gitu. Pokoknya 100%. Iya, makanya dengerin dulu. Ya. Makanya dengerin dulu. Dengerin dulu kalau orang ngomong, dengerin dulu. Dengerin dulu, membaca dulu. Ini mantap kopinya, gurih susunya. Pokoknya 100% mantap dan gurih. Orang Indonesia tuh selalu begitu. Orang lagi ngomong, ngikut ngomong gitu. Kalau salah kan gue yang disalahin nanti. Aduh. Belum. Ayaya. Mantap sekali. Cora Bika Soto. Ini mantap susunya. Gurih susunya. mantap kopinya. Iya. Oke, Mang. Sudah, Mang? Udah segar sekarang? Segar. Ya. Jangan lupa lihat nanti tanggal 9 April. Apa? Di Bandung ada reuni Akbar. Siapa? SMA kita. SMA kita? Iya. SMA mana? SMA 1 Bandung. SMA SMKI Bandung. Oh, berarti SMA saya, Le. Itu ya maksud saya tuh minta bekal gitu. Trik. Oh gitu, memang ya. Saya SMA mau ngadain reuni apa dari angkatan 70 itu juga kalau masih ada yang ada ya. 80, 90 sampai 2000. Semuanya ada di semua. Situ. Wah, hostnya siapa hostnya? Hostnya insyaallah saya. Oh, memang gitu. Mamang hostnya. Kirain kita. Iya. Bantu. Ya udah nanti saya pasti datang lah. Ya. Maksudnya itu. Jangan lupa ya tanggal 9 April. 9 April? Ya. Oh, April mau dong. Ini 12. Wow. 12 juta. 12 biji. 12 juta lah. Yaudah nih maafnya saya orangnya sibuk banget nih ya. Jadi gak bisa talking together lah. Next time lah kita sing a song ya. Bersama-sama lah, together forever. Okay. See you in the later. Jangan lupa, 9 April. Ya, betul. Siap. Reuni Akbar. Reuni Akbar sama satu Bandung. Ya. Di Bumi Sangkuriang. Bumi Sangkuriang. Siap, okay ya. See you in the later semuanya. Silakan, Rek. Ya. Ini dengar-dengar sekarang ini stereo adalah memasuki episode akhir. Ya. Dan menurut kalian episode yang paling berkesan itu episode yang mana nih?
dari semua episode yang pernah dijalankan? Dari Dikta deh. Ah, kenapa yang susah gua sih? Lu berarti dipercaya Dikta. Dari yang lebih tua, Dik. Episode paling berkesan. Yang stereo sama, kan dia Nino nih namanya Largo. 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 Kayak di taksi ya. Largo itu mah. Oh iya, Largo ya. Stereo sama Largo itu gabung kolaborasi gitu. Dan di situ paling berkesan karena saya harus koreo gitu. Oh, harus koreo. Iya, harus koreo karena saya paling susah ngafalin koreo gitu. Oh. Tapi di situ berhasil ya. Insya Allah enggak sih kayaknya tapi. Oke, jadi episode yang itu yang membuat kamu berkesan ya. Oke, kalau Sheila. Episode jadian sama Vidi. Apa kenapa? Gua tadi saat Vidi keluar. Oh. Sedih. Ini tadi temennya bilang-bilang Vidi gitu. Ada apa kamu dengan Vidi? Saudara. Kakak ada. Jawab aja di sini. Iya, dalam shield udah ke gap juga. Ya gimana? Jangan di. Pantes Vidi agak bewok sekarang ya. Aduh. Sila, episode yang mana yang menurut kamu berkesan banget? Yang paling berkesan itu yang stereo. Battle dengan Largo. Kan lo yang kolaborasi kan, gue yang battle. Karena di situ kita pertama kalinya nyanyi bareng-bareng. Terus kita kan jarang satu set karena kita beda tim. Tapi di situ kita untuk pertama kalinya lengkap. Gitu. Intinya mah semuanya berkesan, tapi ada yang paling berkesan ya. Iya, betul. Itu ya. Oke, kalau Kila. Ini di season 1 apa season 2? Mau di mana aja lah. Kalau maksudnya masing-masing season tuh punya arti khusus sih buat aku di season. Musiknya udah pas banget ya. Yeah, yeah. Sesuai gue ya. Ada tisu ya? Jahat lo, no. Iya, di season 1 mungkin berkesan karena orangnya itu-itu aja, tapi banyak cerita. Kalau di season 2 ini episode jadian. Episode jadian. Pertama sih karena ketemu orang-orang baru juga, orang-orang yang bertalenta. Terus kedua yang kedua Juwita akhirnya di sini di season 2 akhirnya jadian juga, punya pasangan. Sedih ya. Tanya dong sama siapa Kang Sule? Sama siapa? Omi Kang. Sama Barsena yang namanya Arka. Oh, Barsena. Gitu. Karena kan dari season 1 Juwita jomblo terus ditindas. Pokoknya sedih banget ya Juwita. Dan akhirnya di season 2 ini si Juwita itu sendiri bahagia gitu. Bahagia walaupun di dalam cerita ya. Nah, tidak apa-apa, siapa tahu nantinya bisa bahagia juga selain dari cerita. Amin, itu. Amin, Kang, sama doain ya. Saya sebagai orang tua selalu mendoakan siapapun lah intinya. Amin. Gitu. Aji Siaga pasti main. Coach Aziz. Jadi guru vokal itu. Aziz vokal. Indra Aziz. Indra Aziz. Jauh banget. Jauh banget. Kalau Nino. Saya kemarin episode terakhir tuh hujan-hujanan Kang Sule. Ini episode terakhir ya? Belum tayang nih, jadi belum ada yang nonton. Belum tayang. Ini episode terakhir belum tayang. Ya. Tapi berkesan menurut kamu? Tapi udah di-take kan kemarin. Ya, betul. Melakukannya tuh hujan-hujanan banget. Yang bikin berkesan adalah pulang-pulang saya masuk angin parah banget sampai besokannya. Ya, jadi bagus lah, sulit terlupakan karena kerokannya sampai besok masih kelihatan. Normal loh masuk angin. Daripada masuk SD enggak pantas kamu. Jadi intinya berkesan semuanya ya. Kita akan melihat ini, Ndre, cuplikan terakhir episode stereo ya. Ini dia. Baper nih. Nah. Apa yang kamu tahu sebagai ketua Largo? Coba, tell me. Sebenarnya mau lo apa sih, Man? Lo bilang lo gak ada hubungan apa-apa sama Vigo. Lo bilang gue gak apa-apa kalau gue deket-deket sama Vigo. Tapi kenyataannya setiap pas gue lagi sama Vigo, kenapa lo selalu gangguin? Mulai besok itu stereo udah harus rutin exercise. Jadi biar lebih semangat, gue siapin eksklusif towel sama tumbler buat semuanya. Kok juga dapat loh? Ini yang kayak begini nih gue gak suka nih. Lo mau apa sih, lo mau cari muka? Selama ini saya sudah berusaha sekeras mungkin untuk Largo. Dan selama beberapa bulan ini hidup saya habis hanya untuk Largo. Jadi kalau Bapak merasa itu masih kurang cukup atau Bapak merasa selama ini saya tidak bisa memenuhi standar yang sudah Bapak tetapkan sendiri, saya minta maaf. Mungkin selama ini emang aku gak pernah bisa jujur. Tapi perasaan ini gak bisa dibohongin. Aku sayang sama kamu, Go. Menurut lo,
Gue harus pilih siapa ya? Manda atau Bella? Kan lo yang tahu semua jawabannya, kenapa jadi Manda? Jadi, kalau lo terlambat makan, lo nanti pasti akan sakit kan? Dan kalau sakit, itu darurat banget buat gue. Jadi lo mau makan sama gue kan? Please. Ya udah habisin. Ini banyak yang main, habisin lo udah beres. Saya mau meminta kesempatan kedua untuk Largo. Maaf, Dana. Tapi sudah terlambat. Saya sudah mengambil keputusan. Apa keputusannya, Madam? Besok saya akan mengumumkannya. Oke. Luar biasa ya, keren sekali walaupun hanya cuplikan. Dan ini episode terakhir Stereo ini akan tayang tanggal 2 dan 9 April pukul 16.30 hanya di net ya. Oke, ini untuk pemain-pemainnya nih. Kenapa tanggal 2 sama tanggal 9 penonton harus menonton Stereo? Ada apa dengan Stereo? Karena silakan. Ya. Dari siapa dulu? Kamu? Kita kan kemarin udah sempat nggak tayang 2 minggu. Itu pasti... Kalau lihat di sosial media semua orang udah pada nungguin ceritanya. Betul, betul. Jadi kalau pengen tahu hasil akhir dari cerita Stereo itu gimana ya harus ditonton. Kalau kelewatan nggak bakal pernah tahu kan. Iya. Jadi, terutama di... Kang Sule harus nonton. Mm-mm. Di hasil soalnya kan ada anaknya juga. Cie. Mana saya ikut di sini ya? Kok dia nggak bilang-bilang sama bapaknya? Oke. Jadi harus ditonton karena memang sih saya baca juga di media sosial itu banyak yang penasaran ya. Dan bahkan minta lagi, ini selanjutnya gimana ya. Oke. Doain aja. Ya, Kila silakan. Ya udah wajib ditonton karena Stereo gitu, the only one drama musical di Net TV gitu. Jadi... Mahal dia makan mahal. Gue pake ini 2 jam tadi. Ngapain dulu. Sila. Iya. Kalau buat aku episode-episode terakhir ini ada banyak kejutan dan kemarin-kemarin ada banyak masalah yang di 2 episode ini diikat. Jadi kalau mau tahu ya, kalau mau tahu hasilnya gimana, ke akhirnya gimana ya harus nonton. Ya kan, Pak? Ya kan, Pak? Ya. Itu pas bagian lo musiknya segitu. Iya kayak kancil juga gitu. Ya harus nonton. Kalau yang udah nonton dari season 1 sih ya harus nonton si episode terakhir. Lah, ini gue lagi sedih nih ceritanya. Kenapa gue ngobrol? Ini gue lagi sedih nih. Jadi oke, Dikta sedih. Teman-teman yang suka nonton Stereo, ya jadi episode 2 terakhir ini harus ditonton karena di situ baru ketahuan siapa Stereo tuh gimana akhirnya terus dan banyak yang nanya ini gimana sih sebenarnya itu, dan semua itu jawabannya ada di episode terakhir. Iya, intinya harus menonton karena apa, ini berbeda sekali dengan sinetron yang lain ya. Oke, sedih kamu. Sedih, Bandre. Masuk nyamuk nih. Karena Stereo ini sangat berbeda ya, bukan berarti ada anak saya di situ. Ini serius. Saya sebagai manusia awam yang menonton Stereo ya, walaupun saya muka udah tua, tapi saya tontonannya Stereo. Karena ini mengangkat penyanyi-penyanyi yang berbakat. Betul. Di sini, tidak hanya cerita yang ditampilkan, tapi nyanyian-nyanyian dari aransemen lagu dan yang lain-lain, ini sangat luar biasa. Kalau menurut saya Stereo itu tontonan yang sangat kelas sekali. Oke. Pasti pemirsa di rumah juga penasaran ya, penampilan mereka tidak hanya berakting, akan tetapi bernyanyi juga. Ya, setelah ini kita akan menyaksikan penampilan dari Sheila, Kila, Nino, dan Dikta. Setelah yang satu ini, di sini aja.